Guys, macam biasa, tugas suami adalah memasak yang sedap-sedap untuk isteri. Hari ni Ika kata dia kena marah dengan Ne sebab dia punya payudara dah tak ada susu. So, dia suruh saya buatkan lobak putih lah, apalah untuk dia tambahkan susu. Saya heran, berani Ne tu marah Ika kan? Dia tak kenal ke Ika tu singa? Eish. Okeylah, jom. Hai guys, macam biasa, tugas suami adalah memasak yang sedap-sedap untuk isteri. Hari ni Ika kata dia kena marah dengan Ne sebab dia punya payudara dah tak ada susu. So dia suruh saya buatkan lobak putih lah, apalah untuk dia tambahkan susu. Saya heran, berani Ne tu marah Ika kan? Dia tak kenal ke Ika tu singa? So inilah bahan-bahan dia. First sekali kita tumis bawang putih dan halia. Tumis sehingga dia colour dia perang-perangan. Ha, nampak tak? Lepas tu masukkan air. Lepas tu masukkanlah lobak oren ni. Masukkan lobak oren, masukkan lobak putih tadi. Sampai air tu mendidih and dia punya lobak tu dah lembut lah. Macam biasalah, setiap hari ada parcel sampai. Dekat hospital pun dia boleh order parcel eh. Apa-apa barang lah yang dia order ni. Ini apa Miska? Ha, tengok. Dah macam warehouse. Okay, kita punya lobak dah lembut. Kita masukkan sawi ni. Lepas tu masukkanlah sekali dengan ni, daun bawang. Last sekali masukkanlah garam secukup rasa. Ya, lepas tu kita tutup. And then kita masukkan dalam ni. Ha, biar dia kekal panas. Dalam kereta kan, kena aircon nanti. Okay, dah. Okay, tu je dah siap. Jom hantar ke Ika.